Ustaz dulu yang sering buat suruh cerita ini Ustaz Ahmad ini dijuluki Ustaz Seribu Kisah. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita kisah sing api-api mawon. Cek tambah gembar atine, tambah lebar senyume. Kemarin ingat saya bahas idokolus surur, masih ingat? Alhamdulillah. Dan idokolus surur apa yo idokolus surur meneng no tiang iane ada kisah kan kisah saya rencana mau bahas kisah 4 kan? Cuma 3 belum kering nanti dijemur. Kisah ini dari Imam Ahmad Hatim beliau julukannya Al-Asom. Al-Asom ini bahasa Arab kalau di Jawa no artinya budek. Nah, bahasa Jawa. Ya, itu budek kan. Tuli bahasa Indonesia. Imam Ahmad sing budek. Itu ulama, itu wali, tapi kok dijuluki budek. Sajane tiyang niku boten budek. Gak budek, Imam Ahmad Hatim gak budek. Kisahnya apa sebab? Idokolus surur. Imam Ahmad ini meracang. Kayak Mbak Lina yang meracang ya? Mbak Lina. Mbak Lina ya? Mbak Lina. Atau memang lebih hafal ya? Iya lah. Ya Mbak Lina meracang, Bu Deno meracang kan? Bu Endang meracang? Enggak. Ini kan berdua-dua itu Pak. Saya belum berdua. Oh ya betul. Saya belum berjalannya apa, Winan? Meracang. Imam Ahmad Hatim ini meracang. Buka toko. Dilala isu-isu ono wong wedok tuku. Abah tumbas, deh tumbas petis misal. Mari ngomong tumbas petis ngentut. Banter, bosok misal. Wong wedok itu. Bantu Imam Ahmad terumu, tapi menunjukkan ekspresi ngerti ekspresi terumu loro ati itu isi momento isi. Lalu apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hatim? Pura-pura tuli. Abah kuku petis apa gitu? Petis apa kropo? Petis baik, ya Allah tuh dia baik. Alhamdulillah, baru mampu. Coba nih awak dia, coba. Nih awak dia ya boh, orang kungkungku, Mbak Lina kita, aku tuku. Kok dia pas dek ini? Tapi Imam Ahmad Hatim ini luar biasa nyeneng nong. Pura-pura tuli, tembus petis, ogo, tempe, petis, sampai maju biru, wah. Oh ini, alhamdulillah akhirnya saya mau petul itu nggak sibol hati, nggak sibol itu isin. Lalu Imam Ahmad hati ini mau nggak ikut tok pura-pura tuli, ngenteni wong petul itu mati. Pura-pura tuli selama wong petul itu urip, Imam Ahmad hati pura-pura tuli. Loh, mek wong siji sampai seumur hidupnya nahan pura-pura tuli. Saja nek mau ngomong, apa ya pura-pura saja. Tapi enggak. Ngenteni wong itu ibu mati baru ngaku cerita. Aku enggak tuli, rek. Nek jaga hatine wong itu. Kisah pertama, idokolus surur. Kisah yang pertama. Yang kedua, udah kering. Kisah yang kedua, ini namanya Sahal At-Tasturi. Sahal At-Tasturi ini orang Turki. Beliau juga ulama, tinggal di Rusunawa. Anggaplah Rusunawa, rumah susun. Beliau tinggal di lantai 1, lantai 2 pas di atasnya itu wong Yahudi. Ah, wong Yahudi. Pak Sahal ini tiap malam itu mesti membuang air di ember. Tiap malam dibuang ke sungai, sembunyi-sembunyi.
setelah itu taruh lagi, besoknya dibuang lagi. Ternyata lantai atas itu sing wong Yahudi itu jigene cocok rembes rembes netes nang omahe Pak Sahal niku wau tidak dakno ember dibuang tiap malam. Bila lah wong majice wong Yahudi iki wis sakatul mau diceluk sing Pak Sahal iki, Pak Sahal kula nyang sepuro kula ampun sekarat. Kuali Pak Sahal sing sekarat, Pak Sahal sing sekarat nyeluk wong Yahudi ne, Pak Yahudi reneo saya udah sekarat dia nak punten saya sebentar lagi mungkin mau mati, tak kasih tahu tiap malam saya buang air ember itu. Kenapa kok malam mbak? Yang ben uang gak ngerti. Nek saya buang siang-siang uang ngerti. Akhirnya tembel dirasani. Pak Sahal aku buang-buang air nang sungai. Pasti dirasani. Akhirnya buang tengah malam. Saat uang pada tidur baru Pak Sahal keluar dibuang tiap malam. Gak ngeluh. Tapi karena mau setu akhirnya ngomong Pak Yahudi. Nek aku gak mati aku gak ngomong. Soalnya aku mau mati takut uang sing nempati aku iki ngerasani sampean sampe jenenge bocor netes nang omahku ben malem tak buang tolong dicekno nggih. Itu Pak Sahal menjelang kematiannya nek gak mati gak ngomong, ya menungso pasti mati menungso nek gak mati gak ngomong beliau saking gak mau berurusan hal sepele nek diomong kadang ngelangani hati kadang mau segala macam awak dhewe gak sanggup kayak gitu gak sanggup. Enteng-entengan mawon, soal nyeneng no hati ini sangat sering dengan alami mungkin. Misal, yang sering terjadi itu penjual membeli. Kulo tuku nang budeno, padahal budi pembuahan baru budina. Kodoh-kodoh meracang. Saya biasa beli ke budeno, harganya 4.000 misal. Tumbas kembalinya 7.000. Marah. Saya insyaallah enggak jadi. Kayak orang ini, Pak. Gitu. Misalnya, tapi itu kalau surut, wis lah enggak apa. Ya, Pak, jadi. Pasti 7.000, Mas. Sampean kalau bisa nek hati ini sampean muruk itu kalau surut, enggak menampakkan wajah emosi. 7.000. Benar ngerti kudu ketangewu. 7.000, Mas. Jadi sering terjadi di pasar atau di tempat-tempat wisata. Nah, harus ngerti, mas 7.000, padahal 4.000, ngerti ya? Oh, ini kok jadi satu. Niat ibu konsul, gak menyakiti hati itu. Dan beruntungnya orang muslim, orang Islam, ternyata ketika jenengan beli sesuatu dan harganya itu mahal, tidak sesuai regone aslinya, itu terhitung sedekah. Loh, mati kan? Ini berantem, Ustaz. Wong barat, wong kulon, iki Abah Habib. Beliau sowan dari santrinya. Langsung dari santrinya ya maksudnya. Habis ngajar dari santrinya, naik ke mobil, santrinya melayu ingin salim. Salim, Abah Yai longgo di mobil, mobil belakang duduk, kursi belakang. Terus duduk, santri melaku pengen salim. Pengen salim, takbir, setelah itu ditutup. Door. Ternyata tangannya bayi ini saya nempel di pintu. Kejepit. Tapi menang. Katanya dibuka. Sadri saya senyum abang. Nanti ini budal. Abangnya budal atau adol. Baru dia pintu buka. Kejepit. Loh, ini aku gak dari tadi. Nek aku langsung. Langsung cabut. Santri isin. Loro aku mungkin gak bilang ngaji mana. Wes salah tahan sampai aku baru lepas.
Oh, kejepit mobil lho. Tapi awalnya enggak iso. Enggak tahan, enggak tahan. Paling sehari dua hari bisa, sebulan dua bulan. Kadang enggak bisa. Makanya kenapa kok disebut amalan paling api? Ya karena susah. Jadi kan sholat lima waktu pasti bisa. Wes wajib kok. Makanya amalan yang api, katanya Imam Ali, sebaik-baik amalan Imam Ali, Sayyidina Ali itu nyeleneh beliau, jauhnya nyeleneh padahal beliau itu pintunya ilmu, tapi beliau kalau kasih fatwa nyeleneh di semua para sahabat itu berdaul ya. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, sebaik-baik waktu adalah hari Jumat, sebaik-baik amalan adalah sholat lima waktu, katanya sahabat ini udah mutawatir, udah semua sepakat. Ibnu Abbas, setiap orang tanya jawabannya sebaik-baik amalan apa? Menurut Ibnu Abbas, sebaik-baik amalan adalah sholat lima waktu di awal waktu, katanya. Ketika tanya ke Imam Ali, katanya Ibnu Abbas sebaik-baik amalan sholat lima waktu di awal waktu, nggak apa-apa. Tapi ini menurutku beda, katanya Imam Ali. Nopo, amalan sing api yaitu amalan sing diterima. Nyeleneh jawabannya, amalan sing api, amalan sing diterima. Lah iya toh terjadi. Kalau mau diluaskan, uang yang api adalah uang sing diterima. Sampai uang 1.000 sak lembar, tapi palsu. Ya enggak, gaya apa duitnya itu. Tapi 2.000, tapi diterima. Asli, itu sing api. Sayyidina Ali nyeleneh. Wonten malih. Aduh hilang semangat kok. Lali tata dia ya, sepancing. Imam Ali itu nyeleneh pokoknya. Kalau jauh, fatwa itu nyeleneh. Tapi apa? Ah, Imam Ali jauh. Sebaik-baik amalanmu yaitu yang paling bertentangan kalian hawa nafsumu. Nih awak dhewe kula, awak dhewe iki nafsune karo wedok bisa. Jadi amalan terbaik itu loh, nahan tengok itu. Sedikit, misal nafsune perihal dunia misal. Amalan terbaiknya menahan dari harta. Wong itu nafsune sebenarnya gede nopo. Kebetulan ada, iya. Wong itu nopo nafsune sebenarnya ano. Ini lambi rumah. Berarti amalan sing api gaya wedo menang. Iya. Menang, tapi gak iso. Iya, gak iso kan? Ah, ada kisah mana nih. Israel, ini kesuai kita. Terakhir. Ketika Nabi Isra Mi'raj. Dan biasanya ketika Isra Mi'raj, Nabi ke Palestina. Mudah-mudahan Palestina diberikan kekuatan. Amin. Setelah ke Palestina, juga lantai siji. Lahir sikit sampai kritu, Sidrotil Muntaho sampai ke Arsh. Di Sidrotil Muntaho ini masih bareng Jibril. Jadi dari Mekah ke Palestina masih didampingi Jibril. Lahir pertama sampai lahir ketujuh masih dikandani Jibril. Nyampe Sidrotil Muntaho masih dikandani Jibril. Nyampe di Sidrotil Muntaho, Nabi mau naik, Jibril gak wani. Loh, Bril? Nah, kan nanya, Bril? Loh, Bril, ini kan kok enggak? Munggah, ayo. Kalau nyampe tujuan, apa katanya malaikat Jibril? Sepurane kula boten saged. Dulu saya pernah bilang, wa mamina ila lahu maqam ma'lum. Setiap makhluk niki wonten derajatnya masing-masing. Wonten makomnya masing-masing. Ono menungso, ono kewan, ono malaikat, ono jin. Ada makomnya masing-masing. Kula malaikat, ini kan menungso. Malaikat, makomnya tenriki mawon. Tenri broke muntah. Jenengan lungso kasih pisah munggah sampai arsh. Arsh itu bukan tempatnya Allah. Nek titik pertemuan mawon, stasiun, terminal. Di sana udah gak ada malaikat, terus gak nyampe kok. Jangankan nyampe sana, naik setapak air dari Sidrotil Muntaha, Jibril itu anus, kobong. Padahal Jibril itu cahaya, tapi kobong kalian cahayanya Allah. Tapi Nabi Muhammad munggah sampai dikisahkan, diriwayatkan Nabi Muhammad munggah itu sambil pakai sandal.
Makanya sandalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat. Saya lebih mulia daripada malaikat Jibril sandalnya sinten? Sandalnya Nabi Muhammad. Nopo-nopo yang berkaitan dengan mulia, maka ikutan mulia. Al-Qur'an itu dari kertas. Kertas dicetak buat Al-Qur'an, kertas jadinya mulia. Awalnya kertas biasa, dijadikan Al-Qur'an, akhirnya kertas niku katut mulia. Ngoten, sandal lebih mulia daripada malaikat Jibril. Sandal sinten? Sandal Nabi Muhammad. Sampai para abaib niku logone sandal. Niku kisahe sandalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada seluruh makhluk. Itu kisahnya. Tiba di Arsy, wonten makhluk-makhluk liyane. Ternyata di banyak cahaya yang berkilau-kilau itu ada bayang-bayang. Nabi tanya dulu, katanya enggak ada siapa-siapa di sini. Itu saya lihat ada bayangan itu sinten ya Allah. Nopo jenisnya para nabi, nopo para rasul, nopo para malaikat. Allah jawab, bukan. Itu bukan golongan malaikat, bukan golongan nabi, rasul, bukan. Lalu sinten, umatmu Muhammad, umatmu. Bagi Allah Dewi. Insyaallah. Apa yang menyebabkan derajat kita umat Nabi Muhammad bisa melebihi dari derajatnya para malaikat? Tak kasih bocoran. Ada tiga. Nah, wes bocor mana? Rahasia itu. Tiga. Yang pertama, lisanun robban bidikri. Nah, lisane basah telas kalian dikir. Dikir ini kusengkatus undi. Bukan sing kata-kata subhanallah subhanallah bendino ben saat ikut tasbih gak sanggup bawa dhewe. Jadi bagaimana ulama nyebut dikir niku, setiap ada perbuatan yang disunahkan untuk berdikir kepada Allah maka bacalah. Misal mau dahar, mau coba bismillahirrahmanirrahim. Itu dikir. Mau masuk rumah, salam. Assalamualaikum. Itu dikir. Masih yo, omai kewe. Misal ya, ada rumah. Dalam rumah ada banyak kamar. Kamarnya orang tua, kamarnya anak. Jenengan keluar dari kamarnya orang tua, mau ke kamarnya anak, salam. Awak dewe nggak pernah, nggak pernah. Jadi mana dewe lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mudah-mudahan aku selamat yo. Warahmatullah, wis dikasihani sama Allah. Wa barakatuh bin barakah ulimulim. Oleh jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga selamat, dirahmati Allah bin barakah. Oke deh. Main mana? Cepet dong assalamualaikum deh. Nek, kamu selamat yo. Warahmatullah. Ayo kenakan. Dikir nih, enteng-entengan. Nopo mana? Nek jahat tangan kanan. Mecawe sampai ono uang itu orang ono uang bengi tangi turu ngantuk toh tangi turu keblek ngisin bucal keblek bucal tengah malam keblek bucal dan jedek saya ngantuk habis mau cawe saya ngantuk yo enggak kali tangan kanan sing ngaduk tangan kiri sing cawe, padahal setengah sadar, enggak lali. Sing cawe tangan kiri, sing ngilang tangan kanan. Loh, kenapa udah lali tangan kiri? Ayo, awak dewe sering, jangan kan awak dewe. Santri pondokan yo sering, ustad yo no, kiai yo no. Lalu ditakoni, lali kalau ustad lali. Buatan lali, jadi kan kalau alasannya lali enggak masuk akal. Jenengan ngising kok gak lali, cawi pakai tangan kanan, kok makan kok lali, makan pakai tangan kiri. Boten dijadikan alasan, tapi memang karena tidak nyambung kepada sunnah Rasulullah SAW. Oke, nek jahat tangan kanan, nek lihat ustaz, uang jahat tangan kiri, ngomong-ngomong, itu dzikir. Dzikir itu bukan astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah, Allahu akbar. Bukan kayak gitu aja. Dzikir di mana pun itu bisa. Keluar masjid tapi nopo? Keluar lagi. Keluar dinding.
kaki kanan masuk gede kaki kiri itu ada medisnya. Ilmu dokter bilang kamar mandiku lembab katanya, lembab banyak bakteri apa itu yang nyerang jantung. Ketika kaki kiri langsung masuk, air darah langsung masuk ke jantung menolak kuman itu. Nabi Muhammad kalau melakukan sesuatu itu nggak main-main. Orang hadirai di kamar mandi itu banyak kuman yang merasuki jantung. Ketika masuk kaki kiri, aliran darah ini memperbarui aliran darah di jantung sehingga menolak kuman-kuman yang masuk ke dalam diri. Insya Allah luar biasa Islam itu. Zikir, yang pertama lisan yang basah karena zikir. Zikir itu bukan yang berhubungan dengan tasbih tok, bukan yang berhubungan dengan asmaul husna, bukan dengan dahar, makan, ngadeg, elek, bersih, alhamdulillah, ada sedikit, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Itu juga ada kisah, uang besanan perkara hasim-hasiman, wonten kisah itu. Ini berbeda kemana-mana. Yang pertama, lisan basah karena zikir. Yang kedua, hatine terpaut teng masjid. Hati sing terpaut teng masjid itu bukan setiap dia waktu melulu ke masjid di boten. Misal, ulama menjelaskan nopo definisi hati terpaut teng masjid seperti hatinya orang tua terpaut ke anaknya. Jenengan sibuk kerja, warung jam dari jam 8 sampai jam 4. Ngoyo capek, mulai nang omah pengen leren sedilu ae, pengen turu sedilu ae. Anake main secilik. Sampean leren sedilu, ternyata nang omah anake tegak. Aduh ibu, ibu nangis. Jenengan tangi boten? Padahal jenengan kesel, capek, pengen leren, anak nangis, pak, tangi bukan? Tangi, masjid teriak-teriak, assalamualaikum, kok enggak nangis, kok enggak tangi, jenengan? Nah, itu hati yang bertaut dengan masjid. Nek misal macet di jalan, rame macet, masjid atau krungu azan, gak iso ke masjid, tapi hati nangis. Beri Allah, kalau macet, dalam masjid wis wae azan nangis hati ini. Itu dimaksud hati yang nyambung ke masjid. Yang pertama lisan basah karena zikir. Yang kedua hatinya terpaut ke masjid. Yang ketiga patuh ke orang tua. Orang tua niku napa mawon wonten tiga. Sing pertama adalah yang melahirkan jenengan niku orang tua. Yang kedua yang menikahkan putranya, menikahkan putri-putrinya ke jenengan. Napa? Morotuo. Itu juga orang tua. Morotuo niku ibu mahrom sakalawase. Misal saya nikah sama Kedidik. Saya nikah sama Gendan. Saya nikah sama Gendan. Saya ke orang tuanya Gendan ini disalin, enggak batal wudu. Wes Gendan ketua NU siane sama Mbak Ina misal. Saya nikah sama Mbak Ina. Iya. Saya sama Bu Aryo, saya sama Bu Aryo salin enggak batal wudu. Gak batal wudu. Misal saya cerai sama Mbak Lina, ke Bu Aryo, ojo cerai deh, ya Allah. Ayolah, ayo. Misal cerai, saya sama Bu Aryo tetap gak batal wudu. Gak ada istilah mantan mertua. Gak ada mantan mertua. Tetap gak batal wudu. Makanya gak boleh. Gak usah cerai. Gak usah cerai. Ano, boleh ono dino api. Yang pertama orang yang melahirkanmu. Yang kedua orang yang menikahkan anaknya. Yang ketiga orang yang mengajarkan ilmu. Apa ibu? Nek jenengan lisannya selalu berzikir, hatinya tertaut nang masjid, ke orang tua jenengan takzim, kaki jenengan tasik nginjak tanah,
tapi derajat kejenengan sampun munggah di atas para malaikat. Alhamdulillah. Betul. Sementara di kemauan Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita ini tak ada ini bingung ati. Ngapunten. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa kita amal. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim.